Good morning. Udah sarapan? Kalau belum sarapan makanan, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersamaku Alia Cantika. Hari ini ada kabar naiknya tarif ojek online, update tersangka baru kasus Brigadir J, dan flashlights dalam film Pengabdi Setan 2 yang picu epilepsi. Dari luar negeri ada Donald Trump yang rumahnya digerebek FBI nih. Dan kabar terkini banjir di Korea Selatan. Jangan kemana-mana, kita simak dulu yuk informasi selengkapnya. Siapa yang kemana-mana naik ojol? Kamu harus nyiapin dana lebih nih mulai dari sekarang. Soalnya tarif ojol baru aja naik. Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif ojek online alias ojol roda 2 di Indonesia. Kenaikan tarif ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KP564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Aturan ini terbit pada 4 Agustus 2022. Perusahaan ojol macam Gojek dan Grab pun harus melakukan penyesuaian tarif baru ini paling lambat 10 hari kalender kerja. Ini berarti tarif ojol resmi naik paling lambat pada 14 Agustus 2022. Nah, untuk besaran kenaikan tarif sendiri bakal dibagi berdasarkan sistem zonasi. Adapun zonasi ini sudah dibagi menjadi 3 oleh Kemenhub, yakni zona 1 meliputi Sumatera, wilayah Jawa di luar Jabodetabek, dan Bali. Yang mana rentang biaya jasa minimalnya dipatok sebesar Rp9.250 sampai Rp11.500. Sementara zona 2 diisi oleh kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Zona ini punya rentang biaya jasa minimal yang lebih tinggi, yaitu mulai dari Rp13.000 hingga Rp13.500. Kemudian ada zona 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, serta Papua. Biaya jasa minimal di zona terakhir ini dibanderol sebesar Rp10.500 sampai Rp13.000. Kalau dibandingkan dengan tarif sebelumnya, kenaikan tarif paling tinggi ada pada zona 2 atau wilayah Jabodetabek. Kenaikan harga mencapai Rp5.000 dari sebelumnya Rp8.000 sampai Rp10.000. Hendro Sugiatno, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyebutkan, aturan baru soal kenaikan tarif ini sudah digodok berdasarkan komponen-komponen pembentukan tarif itu sendiri. Di antaranya ada biaya langsung dan gak langsung dari mitra pengemudi, termasuk pula biaya sewa penggunaan aplikasi yang dipatok maksimal 20%. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono bilang, ia dan rekan pengemudi ojol menyambut positif langkah ini. Namun, ia menambahkan kalau kenaikan tarif ojol sebetulnya juga mesti mempertimbangkan kebijakan bahan bakar minyak. Soalnya, Pertamina kini sedang menggodok aturan soal pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite yang umumnya digunakan oleh pengemudi ojol. Menurut Igun, hal ini akan berdampak pada mitra pengemudi tersebut. Tarif ojol sendiri nantinya akan dievaluasi setiap 1 tahun sekali buat menjamin kelangsungan usaha ojol di tanah air. Ngomong-ngomong soal kenaikan tarif transportasi, Kemenhub juga baru ngeluarin izin menaikkan harga tiket pesawat nih. Kenaikan ini pun dipatok paling tinggi 15% dari tarif batas atas untuk pesawat jet dan paling tinggi 25% untuk pesawat propeller atau baling-baling. PLT Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono bilang kalau kebijakan ini perlu ditetapkan supaya maskapai punya pedoman dalam menaikkan tarif penumpang. Pada kebijakan sebelumnya, maskapai hanya diberikan izin menerapkan biaya tambahan sebesar 10%. Maskapai plat merah Garuda Indonesia pun udah nerapin biaya tambahan ini di semua rute. Waduh, pada naik semua nih. Semoga kenaikan tarif ini dibarengi dengan fasilitas yang semakin baik juga ya. Biar sama-sama enak nih antara penumpang sama penyedia jasa transportasinya. Dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo ditetapkan jadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Motif pembunuhan pun masih terus didalami. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengharapkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara S atas perintah saudara S. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara S sebagai tersangka.
Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo Selasa petang 9 Agustus 2022. Irjen Pol Verdi Sambo diketahui jadi dalang pembunuhan dengan memerintahkan Barada Richard Eliezer atau Barada E untuk menembak Brigadir Yosua. Selain itu, tim khusus bentukan Polri juga mendapati Verdi Sambo merekayasa kematian Brigadir Yosua. Verdi Sambo dengan sengaja melakukan penembakan ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah terjadi tembak-menembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara S melakukan penembakan dengan senjata milik saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, tapi ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Irjen Pol Verdi Sambo sendiri sudah ditahan di Makobrimob Depok sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Perwira tinggi Polri Bintang 2 ini lebih dulu dianggap melakukan pelanggaran kode etik karena menghalangi proses penyidikan dan penghilangan sejumlah bukti penting. Total sudah ada 4 tersangka, yaitu Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, seorang berinisial KM, dan teranyar Verdi Sambo. Semuanya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ditambahkan juga dengan pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau penjara 20 tahun. Sementara itu, sebelum penetapan tersangka baru ini berlangsung untuk kelima kalinya, Presiden Jokowi menegaskan agar polisi nggak ragu mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Iya, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting, citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Di hari yang sama, penggeledahan juga dilakukan di rumah Verdi Sambo di Komplek Pertambangan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah handphone dan uang tunai yang diduga jadi barang bukti berhasil diamankan polisi. Polisi bersenjata lengkap pun nampak siaga berjaga dan mengawasi jarak wartawan agar tak terlalu mendekat. Nggak berhenti sampai di situ, proses pengungkapan kasus Brigadir J juga terus dikebut. Masih di hari yang sama, Selasa 9 Agustus 2022, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga melakukan asesmen atau penilaian psikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Asesmen berlangsung kurang lebih 3 jam di rumah pribadi Verdi Sambo yang berjarak 300 meter saja dari rumah dinasnya di kawasan Duren 3. Namun, juru bicara LPSK Ruli Novian menyebut, pihaknya belum bisa mendapat informasi utuh dari Putri lantaran kondisinya yang masih belum siap. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo pun menambahkan, kondisi ini berpotensi bikin LPSK nggak bisa beri perlindungan kepada Putri Chandrawati. Sementara itu, Komnas HAM tengah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo pada Kamis 11 Agustus 2022 besok. Kemudian hari Kamis, mungkin bisa pagi atau siang, kita sedang mengupayakan mengikat jadwal yang fix, kita akan memeriksa Pak Sambo, kurang lebih. Makin terang nih pengungkapan kasusnya. Semoga nggak anti klimaks ya. Oknum-oknum yang membantu atau menghalangi penyidikan juga harus ditindak. Yuk kita kawal terus sampai tuntas. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat alias FBI menggerebek rumah Donald Trump. Ada apa nih? Penggerebekan ini terjadi di rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kawasan Mar-a-Lago, Palm Beach, negara bagian Florida, pada Senin 8 Agustus lalu. Dilansir dari CNN, FBI datang untuk menggeledah dan mencari dokumen kepresidenan, termasuk dokumen rahasia yang diduga dibawa Trump ke rumah itu. Keterangan tambahan dari laporan Reuters menyebut dokumen tersebut berisi catatan rahasia Trump dari Gedung Putih, yang diduga sengaja dihapus atau dihilangkan.
Menghadapi situasi ini, Trump pun mengatakan penggeledahan dan penggerebekan ini sebetulnya nggak perlu dan nggak pantas. Trump sendiri sedang berada di kediaman yang lain, yakni di Trump Tower, New York, saat eksekusi penggeledahan FBI dilakukan. Trump diketahui memang sedang terjerat kasus penguasaan dokumen rahasia secara tidak sah di bawah penanganan Departemen Kehakiman Negeri Paman Sam. Di mana sebelumnya Departemen Kehakiman bersama Arsip dan Catatan Nasional AS udah menemukan 15 kotak dokumen berisi materi rahasia di rumah Trump di Florida. Kasus ini berkaitan dengan undang-undang federal yang disebut Undang-Undang Catatan Kepresidenan AS yang mensyaratkan pelestarian memo, surat, catatan, email, fax, dan komunikasi tertulis lainnya yang terkait dengan tugas resmi presiden. Selain itu, Trump juga masih punya satu kasus aktif lainnya yang masih terus diinvestigasi hingga kini, yakni soal dugaan upaya pembatalan hasil pemilihan presiden pada 6 Januari 2021 silam. Merujuk pada masalah ini, Ketua Komite Pengawasan DPR AS pun meminta Departemen Kehakiman menyelidiki sepenuhnya kasus ini. Mengetahui rumah Donald Trump digeledah FBI, sejumlah pendukung Trump tampak hadir di sekitar kawasan Mar-a-Lago, Florida. Mereka membawa atribut berisi dukungan terhadap Trump. Waduh, semoga masalah Pak Trump bisa cepat kelar deh. Kalau emang nggak ada dokumen rahasia yang disembunyiin, ya nggak usah takut dong. Setelah diguyur hujan lebat, wilayah ibu kota Seoul dan daerah sekitarnya dilanda banjir besar. Wilayah Seoul, kota Incheon, dan provinsi Gyeonggi diguyur hujan deras pada Senin 8 Agustus 2022. Laporan Otoritas Meteorologi Korea atau KMA menyebut curah hujan mencapai 100 mm per jam. Di distrik Dongjak, curah hujan bahkan sempat mencapai 151,5 mm per jam. Angka itu menjadi curah hujan tertinggi dalam hitungan per jam sejak tahun 1942, alias 80 tahun yang lalu. Badan Meteorologi Korea Selatan memperkirakan hujan dengan intensitas 300 hingga 500 mm per hari masih akan turun hingga Kamis mendatang. AFP mencatat per 9 Agustus 2022 pagi terdapat 14 orang yang menjadi korban dari bencana tersebut. 7 diantaranya dinyatakan tewas dan 7 lainnya masih berstatus hilang. Sementara menurut kantor berita Yonhap tercatat 9 orang tewas dan 6 orang hilang. Selain itu, banjir juga sebabkan kerusakan pada jalanan, gedung-gedung, dan sejumlah kendaraan yang terendam. Enggak hanya banjir, Otoritas Kehutanan Korea Selatan juga merilis status waspada tanah longsor di 47 wilayah termasuk di 9 distrik di Seoul, sebagian Incheon, dan Provinsi Chungcheong. Hujan lebat tak hanya mengguyur Korea Selatan. Negara tetangga, Korea Utara pun turut disiram hujan. Untuk menyesuaikan level air, Korea Utara membuka pintu bendungan Hwanggang yang terletak di perbatasan barat antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan menilai dibukanya pintu bendungan secara diam-diam oleh Korea Utara ini melanggar kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama pada Oktober 2009, Korea Utara diwajibkan menyampaikan pengumuman kepada Korea Selatan apabila hendak membuka dan melepas air dari bendungan Hwanggang. Namun, permintaan itu nggak ditanggapi Korea Utara. Mereka tetap membuang air dari bendungan itu ke wilayah Korea Selatan. Jika dibandingkan dengan banjir Jakarta pada awal 2020 lalu, banjir Seoul jelas terbilang lebih dahsyat. Sebab curah hujan Jakarta pada saat itu tercatat di angka 377 mm per hari. Sementara yang terjadi di Seoul curah hujan mencapai 151,5 mm per jam. Wow, hitung deh, berapa tuh dalam sehari? Turut berduka untuk seluruh korban yang terdampak. Semoga curah hujan ekstrim ini bisa lekas mereda dan banjir segera surut. Seorang penonton mengalami kejang-kejang akibat lampu flash dan strobo dalam film Pengabdi Setan 2. Pembahasan mengenai lampu flash ini ramai di Twitter setelah akun Cinefox ID membagikan petisi daring soal penggunaan flash warning pada film Pengabdi Setan 2 Communion. Menurutnya, ada banyak penggunaan flashing lights atau cahaya kelap-kelip di dalam film yang sudah ditonton lebih dari 3 juta orang ini. Kilatan cahaya yang cukup banyak ini pun dinilai bisa mengganggu sebagian penonton, terkhusus mereka yang memiliki sensitivitas tinggi. Merespon kecaman itu, studio Rapi Films dan pihak bioskop yang menayangkan film langsung memasang flash warning per 9 Agustus 2022 kemarin. Joko Anwar selaku penulis sekaligus sutradara film itu pun lantas memberikan tanggapannya.
Flash warning sendiri tak hanya digunakan di dalam film. Beberapa platform game seperti PlayStation dan Xbox, hingga media sosial TikTok pun telah menambahkan peringatan ini dalam konten dengan paparan cahaya berlebih yang dapat memicu efek samping bagi penontonnya. Kilatan lampu saat konser musik juga dianggap bisa mengganggu penonton yang mengidap fotosensitif ini. Flash warning memang dinilai sangat penting sebab lampu yang berkedip secara masif bisa memicu kejang-kejang pada mereka yang mengidap penyakit epilepsi. Gejala ini persisnya disebut dengan epilepsi fotosensitif. Di samping itu, orang yang nggak menderita epilepsi pun bisa alami gejala lain seperti sakit kepala, mual, dan pusing akibat paparan cahaya tersebut. Efek itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti frekuensi lampu kilat, kecerahan, pola dengan warna yang kontras, hingga panjang gelombang cahaya. Di sejumlah negara, aturan soal penggunaan flash warning ini pun diatur. Di Inggris misalnya, ada panduan khusus berisi pedoman untuk menayangkan tayangan yang mengandung flash atau kilatan cahaya agar sesuai dengan aturan medis yang berlaku. Ini dilakukan untuk mengurangi resiko paparan rangsangan yang berpotensi berbahaya bagi penonton. Syukurlah, evaluasinya bisa segera ditanggapi dengan baik. Semoga nggak ada lagi kejadian serupa ya ke depannya. Ya, itu dia sarapan informasi hari ini buat kamu. Besok, Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram @narasinewsroom dan Mata Najwa. Jangan lupa sarapan beneran ya. Semangat!